Al-Azhar jalan sebelah kanan. Al-Azhar sebelah kanan. Nanti ke sana juga insyaAllah. Tapi tempatnya tetapi tempatnya dekat dari jalan terutama Salah Sar. Oleh karena itu saya bilang jalan Salah Sar itu yang connect semua kota kan. Bapak Ibu sempatkan naik atas jembatan untuk lihat sebelah kiri. Apa itu? Itu daerah. Daerah apa ini yang kita akan lihat yang penuh dengan masjid-masjid kubah-kubah dan apalagi daerah hotel-hotel. Tetapi hotel ini check-in saja, tidak ada check-out. Maksud saya ini daerah pekuburan. Check-out setelah panjang umur. Kuburan, kubah-kubah. Ya. Bapak Ibu, ini bukan daerah pekuburan biasa. Mengapa enggak biasa? Karena ini daerah pekuburan bersejarah. Karena ada beberapa makam-makam di sini yang berumur 800 tahun, 800 tahun. Mayoritas masjid yang Anda lihat dari sini, Bapak Ibu, itu bukan masjid, tetapi itu bentuknya masjid, itu kubah. Itu seperti kubah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Masyaallah ya Allah, Al-Fatihah. Itu Bapak Ibu. Itu banyak dari orang saleh, orang baik ketika meninggal mereka suruh mendirikan makamnya di daerah ini. Saya ingat, bukan orang mati saja yang tinggal di daerah mati ada, tetapi beberapa dari orang yang masih hidup. Mengapa? Karena mereka orang kasihan, orang miskin, mereka tidak pergi ke tempat lain, harganya mahal. Oleh karena itu, beberapa dari mereka pakai tempat makam-makam, karena mereka tidak tinggal di dalam kuburan, tetapi makam-makam ada dua tempat. Tempat di bawah di mana ada orang mati, tempat di atas di mana ada orang hidup. Sambil begur. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.